Panasonic Gobel Awards 2017 kali ini kita punya 25 nominasi. Dan yang baru adalah kita punya 6 nominasi pilihan juri. Dan ini membuat Panasonic Gobel Awards semakin kompetitif. Karena temanya ragam pesona Indonesia, jadi akan ada, we will incorporate a touch of ethnicity dari Indonesia. Jadi akan ada kain-kain daerah, motif-motif seperti batik. 17 diantaranya kita masih dengan menggunakan sistem voting. Dua nominasi kita adalah merupakan penghargaan khusus, yaitu Panasonic Gobel Awards untuk Indonesia 1 dan Lifetime Achievement Awards untuk legend televisi yang keren banget deh. Dress code-nya monokrom, jadi kita akan dominan dengan warna hitam putih, abu-abu dan silver. Mempersiapkan program ini sebenarnya udah agak lama karena Panasonic sendiri kita bekerja sama-sama pihak Panasonic-nya, komite dari Panasonic Gobel Awards-nya. RCTI adalah pihak yang menyelenggarakan malam anugerahnya, bukan awarding-nya itu sendiri. Jadi kita butuh waktu cukup lama karena ada proses pitching yang harus dilakukan sampai akhirnya kita mendapat kesempatan untuk mengerjakan Panasonic Gobel Awards tahun ini. Itu dari bulan Juni. Jangan lupa saksikan Panasonic Gobel Awards yang ke-20. Besok 27 Oktober pukul 9 malam live dari RCTI, iNews, MNC Channel dan MNC TV. Dan jangan lupa saksikan juga live streaming dari Facebook official RCTI. Jangan lupa nonton.